Oke guys, jadi balik lagi sama gue Chandra. Jadi hari kita main game kocak bos. Save jomblo bos. Langsung aja bos. Ya, hari pertama masuk kuliah, gunakanlah kesempatan ini untuk mendapatkan pujian hati. Ingat, pilihanmu menentukan akhir cinta-cintamu. Selamat berjuang Chandra. Sampai juga kita di kampus. Hari pertama kuliah, semoga ketemu jodoh juga. Kampus dan pacar atau mama belajar aja. Tanya jam, menabraknya, sok kenal. Nabrak anjing. Modus banget. Itu tanya jam, yang halus aja lo. Set. Hai, jam berapa ya sekarang? Jam 8. Oh, jam 8, kira udah siang. Tolong anjing. Lu punya jam anjing. Bego. Ya, gak demen lah. Harusnya topik nih biar ngegaring tai. Namanya siapa ya, jurusan apa ya, umur berapa ya? Dari nama dulu, dimana-mana dimulai dari nama. Namanya siapa ya? Reni. Oh Reni, namanya Toh. Aku Chandra, salam kenal ya. Iya, jutek banget anjing. Harus nyari topik lagi nih biar bisa tetap ngobrol. Kamu kok cantik ya, Ren? Gak. Jurusan apa, Ren? Kok sendirian aja? Jurusan apa? Dari nama kita nanya ke jurusan. Jurusan akuntansi. Oh, jurusan akuntansi ya? Wah, bagus tuh. Kalau aku jurusan komputer, Ren. Gak ada yang nanya. Jurusan komputer, wah, bagus juga tuh. Boleh dong kapan-kapan servis laptopku di kamu Chandra. Hehehe, anjing baru kenal. Monyang. Boleh dongs. Dongs. Ke X pastinya Ren. Hehehe. Akhirnya Ren ini sudah mulai terbuka kesempatan nih buat bisa lebih dekat lagi. Ngomong-ngomong Ren ini tinggal di mana ya? Ya di rumah lah Chandra. Ya kalau itu sih Chandra tahu, tapi di mana alamatnya Ren? Emang kenapa sih Chandra pakai nanya Ren tinggal di mana? Kok nggak ada pilihan buahnya ya? Ngobrol sendiri. Ya Chandra pengen tahu aja. Chandra mau main sate, Chandra mau main kumamu, mesum aja. Pengen tahu aja ya, pengen tahu. Emang kalau Chandra sudah mau apa? Ketemu calon mertua, siap. Mungkin kita tetanggaan. Mungkin mampir ke rumahmu, Ren. Susan. Baru kenal mampir, goblok. Mungkin kita tetanggaan, fix. Terus kalau tetanggaan mau ngapain? Ya kan bisa main ke rumahmu, Ren, kalau kita tetanggaan. Kamu yakin mau ke rumahku? Bapakku galak loh. Reni bolehin gak dulu? Yakin kok Ren? Ya terserah Reni. Kita jadi cowok harus ada pendiriannya bos. Berarti yakin bos. Gimana, boleh gak? Boleh aja sih. Ya deh, kalau gitu kapan-kapan mampir ya Chandra. Tapi jangan sekarang ya. Siap. Oke deh Ren, sip, bisa kok. BTW Reni hari ini dapat mata kuliah apa ya? Anjing, ngobrol mulu kagak kelas lu. Telat lu. Hari ini cuma dapat satu mata kuliah sih, mata kuliah aplikasi akuntansi 1, maba. Mata kuliah aplikasi akuntansi 1 toh. Oh iya, bentar lagi masuk kuliah, boleh candaan terus sampai lab. Beli banget tanya yang baru kenal. Nggak sambil kita ngobrol-ngobrol gitu gimana Ren? Oke boleh kok Chandra, ayo kita masuk biar nggak terlambat. Hasil bos, jago banget bos, part 2 bos. Akhirnya bisa sampai tapi ngomongin apa lagi ya? Kok diam aja sih Chandra, lagi mikirin nih, hah? Lagi mikirin apa nih, bego? Chandra lagi mikirin, bosen bos kalau ngomongin mata kuliah film dari
pelajaran ke film. Film terbaru di bioskop nih, Ren. Emangnya ada film apa sekarang, Chandra? Kuntilanak. Jomblo mencari cinta. Jangan dong. Kelihatan jomblonya, kita harus ngajak film horor. Kuntilanak kayak gimana tuh ceritanya? Ya film horor komedi gitu, ya film hantu kunti gitu. Apa bedanya ya? Film hantu kunti gitu, ya film horor komedi gitu. Horor komedi kita pilih, bos. Ham horor komedi ya, kayaknya nggak banget deh filmnya. Aduh, nggak suka dia, boy. Reni nggak suka nih. Menurut lu gimana, Chandra? Nggak boleh jadi cowok harus kayaknya. Harus tegas, bos. Nggak suka. Kalau sudah tau, ngapain nanya lagi dasar cowok peka. Ya ampun, Chandra. Ini masa ilfil sama kamu karena kamu nggak peka. Jadi cowok itu harus peka. Gue udah kurang peka apa lagi, Ren? Tolong lagi, tolong lagi. Anjing udah gak peka, Sob. Mana tahu gue mau nonton apa. Oke, siap. Nonton yuk, Ren. Reni mau nonton. Lagi baik kali bos, jadi cowok tegas bos. Kalau udah Reni mau nonton, langsung nonton, ayo. Boleh deh, kapan nih mau nonton, Chan? Nanti malam gimana, Ren? Oke deh, Chan, kebetulan Reni lagi gak ada kemana. Oh iya, ngomong-ngomong, Reni suka lagu apa ya? Reni suka lagu Korea gitu, hehehe. Kalau Chan suka lagu apa? Kan lagi PDKT, hobi yang dia suka harus kita suka. Jadi kita milih suka lagu Korea juga. Chandra suka lagu Korea dong pastinya. Ih, seriusan juga. Ya suka dong pastinya, Ren. Ya ampun, ternyata kita sama. Eh, tahu gak boyband EXO itu, ih, ganteng tau personilnya. Karena kita udah terlanjur bilang suka, kita harus bilang iya. Hei, Yarin bener banget. Hah? Reni selama jalan sama kamu gak berhenti ngomong K-pop sampai bikin kamu pusing dengerinnya. Oh, anjing. Jadi inti dari cerita ini kita gak boleh terlalu mementingkan pasangan kita. Kita harus mementingkan diri kita juga, bos. Wih, matematika kamu bisa tuh, Chandra. Pokoknya harus keliatan keren depan Reni nih. Bisa dong, siasat tuh, Chandra. Tapi kok kamu gak meyakinkan gitu ya? Waduh, kurang ajar juga nih cewek. Jahatnya seriusan bisa deh. Kita gak boleh. Harus tetap stay cool. Beneran bisa matematika deh. Yakin bisa? Coba Reni tes ya. Oke, silakan. 1 abad tambah 3 windu, tambah 36. Cek beneran. 1 abad 100 tahun. 1 abad berapa tahun ya, guys ya? 12, 3, 100, 3. Berapa ya? 127. Fix. Pinter, bos. Kapan-kapan belajar bareng ya, Chandra, di rumahku. Siap belajar bareng, bos. Kimpoi, bos. Berhasil, sob. PDKT. Yalah, PDKT begini, boy, boy. Di mana? Di rumahnya nih. Ya, sudah sampai depan lab nih, Ren. Hehe, kenapa Chandra kok kayak gak rela gitu? Ya kan kita pisah. Pisah di mana?
ya kan kita cari alibi bos. Satu jurusan anjing, oh beda kelas, maksudnya aku gak level gitu, bukan itu bego. Maafkan aku, minta maaf, kamu lucu deh, aku baca anda kote, di prank anjing, ini main prank, main dia nih. Awas kamu ya, gak lucu tau, kita gak boleh marah, kita tetap bercanda, dia kan bercanda, awas kamu ya. Marah anjing, goblok. Anjing yang bikin game kagak dibikin tanda ini anjing, tanda bacanya anjing. Kenapa kok ini kayak garela gitu kelihatannya, sudah mulai naksir ya? Gak kok, apaan sih? Hahaha, iya deh Ren, jangan salting gitu dong. Gak kok, siapa juga yang salting? Apa nih? Yakin gak nyesel? Ya dia tahu kok. Langsung aja kita gak boleh. Kita harus mancing bos, yakin gak nyesel? Apaan sih? Hari ini lucu deh kalau lagi salting gitu. Ngomong-ngomong, ini kutuk ayam apa ya? Reni kutukan vokal, kalau cantik kutukan apa? Fotografi, game. Karena gue lebih suka game, kita pilih game. Iya anak game, pasti sibuk banget ya. Teman-temanku yang punya pacar anak game susah dihubungi pacaran. Tapi canda gak kayak gitu keren. Pokoknya aku gak mau punya pacar anak game, titik. Kita feeling fotografi, mau gak mau ya. Chandra ikut kami fotografi, Ren. Wow, serius tuh Chandra? Iya, serius lah Ren, kenapa? Kebetulan Ren ini suka dunia fotografi, suka hunting-hunting gitu, apalagi jadi model usia. Model topless. Serius tuh Ren? Wah, pas banget nih, kesempatan buat deketin Ren ini semakin mulus. Ajak hunting, ajak jadi model. Jadi model dong. Reni mau gue jadi modelnya nanti pas hunting. Boleh deh Chandra, tau aja deh Reni pengen jadi modelnya. Tau dong Ren pastinya. Nanti siap kita makan bareng yuk Ren, dikatin Chandra yang traktir deh. Ya sekalian kita ngobrol tentang hunting foto gitu, gimana? Boleh deh Chan, sampai ketemu nanti siang ya, Reni masuk lab dulu ya. Oke Reni, sangat gampang menaklukkan si Reni ini guys, gimana guys? Langsung pengen cepet-cepet ke rumahnya nih. Reni di mana sih, kok belum datang ya? Ayo lagi nungguin siapa nih? Udah genit lo, genit. Reni datang juga akhirnya. Ya nunggu Reni dong pastinya. Maaf ya Chan, lama nunggunya ya, apa sih lo? Tapi ngomong-ngomong, tumen kantin rame banget ya Ren. Mana ada orang? Goblok anjing. Lu liat gak ada orang anjing. Iya tumen, rame apa ikan? Lagi ada yang jual es ke Pamilo ya. Jadi rame gini sekarang. Mungkin Ren, stand yang jual es ke Pamilo rame banget di kerumunin mahasiswa. Ajak beli es ke Pamilo, ajak beli mie ayam. Yang ngomongin es ke Pamilo, beli ayam. Goblok. Beli es ke Pamilo lah. Tapi rame banget, nanti gak dapet duduk, gimana? Gimana nih? Dan duduk, kita nyari. Kalau bisa kelihatan kayak gitu ya. Cari tempat sekarang. Oke deh Chan, kita cari tempat dulu. Kayaknya penuh deh, gak ada tempat duduk kita. Terus gimana kita berdiri gitu? Tunggu tempat kosong, tambah ngomel pasti. Makan di taman, view-nya bagus. Makan di taman. Ih, ribet banget sih, jauh lagi tempatnya, belum lagi banget. Udah Ren, kali aja kalau gitu kita makan barangnya. Salah lagi. Mau makan di mana, lesehan? Karena cari tempat sekarang gak bisa, cari tempat nanti berarti. Untuk tempatnya gampang lah, bisa kita cari nanti Ren. Yaudah deh kalau gitu. Beberapa menit kemudian muncul temanmu menghampiri saat mengantri es ke Pamilo bersama Reni. Cie, pacarmu nih, Chan. Mitiku, nyumamu,
sebelumnya nih. Waduh, enak kok muncul sih. Kan dia itu ini posisinya lagi sama si Remy atau enggak nih? Langsung aja kita harus bilang pacar bos, biar lebih singkat. Ham, dia itu pacarku, cantik kan? Ya cantik kok, sama Tecan, akhirnya kamu udah gak jomblo lagi. Hehe, iya bro. Ya udah deh, aku tinggal dulu ya, mau makan bareng pacarku nih. Oh, udah punya pacar soalnya. Mampus dah. Dengar dah si Remy dah. Remy maaf ya Ren, jangan cemburu gitu. Maksudmu apa aku pacar di depan temanmu? Gak ada maksud Ren. Gak ada maksud apa, maaf ya aku gak jadi makan sama kamu. Udah gak mood lagi. Ya kakak. Tips buat lo berarti nggak boleh ngaku pacar bos kalau belum siapa-siapa, karena kita tahu dia udah punya pacar. Kita bilang aja temen, iya dia cuma temanku aja, temen apa temen, masih temen aja kok. Hehe, udah jangan logik gitu lah. Ya udah deh, aku tinggal dulu ya, mau makan bareng pacarku nih. Hei ya bro, salah tadi bos, panik. Itu teman satu jurusan sama kamu ya, Chan? Iya, yang teman satu jurusan yang tadi tuh. Ganteng ya? Bercanda. Sai si Renis. Masih gantengan yang depan Renis sekarang. Hehehe, Renis bisa aja. Akhirnya kita nih Ren, mau es kepal nih beberapa topping nih Ren. Terserah kamu aja nih Chan, kan kamu yang traktir. Toppingnya pilih anjing, 2 atau 4. Cewek biasanya gak mau gendut, berarti harus 2. Yaudah aku pesennya 2 topping aja ya Ren. Aku cuma rakus bos, rakus. Mau 2. Sabar bos. Buat tuh kasih 4 biar gendut. Yaudah aku pesen yang 4 topping aja Ren. Ya boleh Chan, biar banyak pilihannya juga. Berapa yang rakus tuh. Tadah, pesanannya sudah jadi nih Ren. Ayo dicoba es kepala Milonya. Ayo dicoba, tapi kita duduk di mana nih? Masa kita berdiri sih makannya? Mampus. Gimana ya? Itu tempat kosong di sana kita makan. Oh ada bos. Ayo, siap. Gimana Ren? Enak esnya? Enak dong, siapa lagi ditraktir? Oh iya Chan, kasih es dulu sudah ajak Ren dimakan bareng. Ya Ren, ya sama-sama. Oh iya Ren, mau gak nanti kita ketemu di gazebo kamu? Oke deh Chan, bisa kok nanti saya habis mata kuliah terakhir kita ketemu di sana ya. Last boss, nih, gue tembak. Wah, Reni akhirnya datang juga. Hihi, datang dong kan? Datang kan? Sudah janji Chan, maaf ya lama nunggunya. Ya nggak apa-apa kok Ren. Oh iya Ren, Chan boleh ngomong nggak? Nembak bos, nembak bos. Boleh kok Chan, mau ngomong apa nih? Yakin gak nyesel nih? Seriusan nih? Sama aja ya? Yakin gak nyesel? Ih apaan sih? Nyesel segala. Kita gak bebas tele-tele. Bercanda kok Ren. Ngapain minta maaf? Senyum dong, godain. Senyum dong Ren, jangan cepet gitu. Tau gelap sudah ya, lagi masuk ngomong kamu baik. Mau lu apa, Ren?
Oke, kita bilang susurusan nih, Ren. Ya serius, emang mau ngomong apa sih, Cang? Reni sudah makan, basi. Nah, saya tipe cowok Reni. Emang kenapa, Cang? Ya gak kenapa sih. Gak boleh, lu gak boleh. Lu udah nanya, ditanya yang balik. Harus tau alasan ya. Ya pengen tahu aja. Amin, pasti Reni cuma pengen nyari cowok yang bisa terima Reni apa adanya dan pasti setia. Itu aja, Ren. Iya, Chan, itu aja kok. Ngomong-ngomong, Reni sudah punya pacar. Lu udah berapa lama bertemanan? Baru gak tahu dia punya pacar. Belum sih, baru bulan lalu putus nih. Berarti Chandra punya kesempatan nih buat deketin Reni. Gimana ya? Reni mau gak jadi pacarku? Mau sih, tapi gimana? Tapi ada syaratnya, Chan. Apa nih syaratnya deh? Waduh, syaratnya apa tuh, Ren? Reni akan terima Chandra jadi pacar dengan syarat harus setia, jujur, dan selalu perhatian. Pasti, bos. Gimana? Setuju gak? Chandra, jangan bertentel ya, langsung aja janji. Oke, Chandra janji, Ren. Janji ya. Ya, Ren janji kok. Aku jadi gak yakin sih kalau cuma janji. Janji salah. Usahain juga salah. Emang cowok serba salah. Berarti kita pilih usahain, coba ya. Chandra akan usahin, Ren. Serius ya, Chan? Ya, Ren. Chandra akan usahin jadi yang terbaik untukmu. Siang. Oke deh, Chan. Kamu terima ya. Oke deh, Chan. Kamu aku terima ya jadi pacarku. Punya pacar, bos. Sahabat, akhirnya kamu pun mendapatkan cintamu dan melepas gelar jomblomu untuk menjalin cinta bersama Reni. Tamat. Jadian, bos. Gak ada yang lebih susah nih. Ya, udah lah guys, karena kita udah mendapatkan pacar. Sampai di situ aja. Itu buat game-game selanjutnya yang kocak ya. Dan coba-coba lagi. Oke, bye-bye.